saya melihatnya sebagai perutusan yang harus saya jalani dengan tanggung jawab sebagaimana perutusan lainnya. Jadi saya sih ingin serius untuk belajar dan semoga bisa kembali untuk juga memberi inspirasi di sini. Mungkin terdengar klise ya, tapi jangan menyerah, itu aja. Terus belajar apa yang kita bisa, potensi kita apa, itu harus kita kembangkan. Jadi jangan misalnya kita dari pedalaman, kita merasa tidak bisa ini, tidak bisa itu. Terus gali apa yang kita bisa. Untuk anak muda, jangan menyerah. Terima kasih kepada CM Indonesia yang telah menerima saya, terlebih memberi kesempatan saya untuk studi. Terima kasih banyak. Semoga CM semakin banyak panggilannya. Mari bergabung bersama kami di Kongregasi Misi. Hanya para frater harus belajar bahasa Inggris minimal ya, yang internasional itu kita pelajari. Juga selain itu juga berguna untuk kita untuk membaca literatur berbahasa Inggris, tapi itu tadi ya, karena CM adalah kongregasi internasional. Semangat belajar bahasa Inggrisnya ya. Mari bergabung bersama kami di kongregasi Inggris.